tak, kita menuntut supaya Perdana Menteri menunjukkan sedikit rasa hormat kepada ahli-ahli parlimen, kepada blok yang menyokong beliau. Beliau boleh memenuhi janji-janji dan menghormati pembangkang di sebelah Pakatan Harapan. Kenapa tidak ada rasa hormat kepada kita dalam Perikatan Nasional, blok yang terbesar dalam parlimen sebenarnya, yang menyokong dan membolehkan beliau naik sebagai Perdana Menteri. Itu kata Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tuan Wan Saiful Wan Jan semalam, yang menimbulkan sedikit gelora politik, menimbulkan kembali persoalan. Adakah situasi politik negara akan kembali berkucar-kacir minggu depan atau bergelora dan sekurang-kurangnya hangat? Di Malaysia ini, sekurang-kurangnya sejak 2-3 tahun lepas, jawapan kepada soalan itu hampir sentiasa ya. Tapi kali ini mungkin kita ada sebab berlebihan untuk mempercayai bahawa minggu depan kita akan saksikan satu minggu yang agak rancak dalam politik. Antaranya ada disebabkan tindakan Datuk Wan Saiful membayangkan bahawa Perikatan Nasional mungkin boleh menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan yang dipimpin oleh beliau, sekaligus menyebabkan kerajaan tidak ada majoriti, hilang majoriti dalam Dewan Rakyat, kerana Perikatan Nasional adalah gabungan yang mempunyai kerusi parlimen paling banyak dalam parlimen dalam kerajaan pada ketika ini. 40 kerusi, Bersatu sahaja 23 kerusi. Apa yang kita boleh jangkakan minggu hadapan? Dan adakah ia satu keputusan yang bernas dan wajar mengambil kira semua faktor untuk Bersatu atau Perikatan Nasional menarik sokongan daripada Perdana Menteri dan mengheret negara sekali lagi ke dalam kancah ketidaktentuan politik seperti yang kita saksikan pada awal tahun 2020. Saya bersama dengan penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat yang menyertai saya secara atas talian sekarang. Prof, pertama sekali, seperti yang kita sedia maklum dan kita dengar sebentar tadi, Datuk Wan Saiful membayangkan PN boleh tarik sokongan daripada Perdana Menteri dan kerajaan sekaligus menumbangkan kerajaan kerana hilang majoriti di dalam Dewan Rakyat. Tapi hari ini Datuk Razie Jidin belum mengatakan PN tetap sokong kepimpinan Perdana Menteri. Sedikit mesej yang bercampur sepanjang dua hari ini. Jadi pertama sekali, saya nak tanya, adakah baik untuk Bersatu tarik sokongan atau Perikatan Nasional tarik sokongan daripada Perdana Menteri pada ketika ini? Tidak. Terima kasih Saudara Luqman. Bersatu ingin menggunakan ugutan tarik-barik sokongan supaya Datuk Seri Ismail Sabri akan menunaikan janji dalam perjanjian sulitnya dengan Bersatu, iaitu untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri. Tetapi malangnya, Bersatu tidak ada modal untuk membuat ugutan. Kerana Datuk Seri Ismail ada dua alternatif. Satu, seperti yang dikatakan, ialah membubarkan parlimen. Yang kedua, sebenarnya, teruskan kerajaannya dengan rombakan kabinet, gantikan menteri-menteri Bersatu dan kalau PAS terus serta, PAS juga dengan menteri-menteri daripada UMNO dan GPS dan mungkin sebahagian daripada teknokrat bukan politik ataupun ahli parlimen PH atas kapasiti persendirian tanpa MOU 2.0. Tapi jika kerajaan atau Perdana Menteri memilih untuk berbuat demikian, membubarkan parlimen, sudah tentu ia akan memaksa Perikatan Nasional untuk menarik sokongan daripada Perdana Menteri, iaitu yang saya maksudkan membubarkan kabinet ataupun merombak kembali kabinet dan gantikan semua menteri Bersatu atau sekalipun PAS. Sudah tentu jika itu berlaku, Perikatan Nasional, walaupun mungkin jika mereka tidak mahu melakukannya, tidak mahu menarik sokongan, akan terpaksa menarik sokongan dan sekaligus akan menumbangkan juga kerajaan. Sebenarnya, soalannya tidak. Kenapa tidak? Kalau kita tidak, jangan andaikan Perikatan Nasional tarik dan kerajaan tinggal dengan PS dan GPS, ada 60 kerusi. Tetapi kerana MOU sebenarnya masih berlaksana, maka ada 90 kerusi lagi, kerajaan Ismail akan mempunyai 150 kerusi di parlimen. Sungguh pun, kerusi sejenisnya mungkin 60 sahaja. Dan kerana sekarang, tak ada parti yang sebenarnya inginkan pilihan raya kecuali UMNO. Jadi, ini boleh dilakukan dengan memuaskan UMNO dengan rombakan kabinet. Ini berlaku sekiranya Perikatan tarik diri. Kalau dia tidak tarik diri, apa yang Perdana Menteri boleh lakukan
ialah mengadakan perbincangan dengan UMNO, dengan Bersatu GPS dan sebagainya, adakan satu MOU 2.0 dengan parti-parti sekutu. Bukan dengan PH, kerana PH itu sebenarnya boleh terus bicara. MOU-nya boleh terus bicara. Adakah Prof melihat bahawa PH bersedia untuk buat demikian, untuk melanjutkan lagi MOU ini dan dilihat sebagai mengambil atau berpihak kepada Perdana Menteri dan Barisan Nasional sekiranya berlaku pertelingkahan antara BN dan juga PN? Ya, saya rasa PH sedia memberikan sokongan kepada Dato' Sri Ismail selagi Dato' Sri Ismail menjanjikan ini boleh atas inisiatif beliau sendiri, tak perlu dalam perjanjian dengan PH untuk menggerakkan lebih banyak reformasi institusi. Kerana itu yang diperlukan oleh PH untuk menjawab persoalan daripada akar umbi mereka. Adakah Prof merasakan bahawa jika Pakatan Harapan setuju untuk melontarkan sokongan di belakang Ismail Sabri dan juga Kerajaan Barisan Nasional, ia memang benar-benar dilakukan berdasarkan ataupun disebabkan oleh niat baik mereka, semangat bipartisan dan mahu meluluskan semua reformasi itu, atau hakikatnya mereka tidak yakin juga JKPR15 diadakan mereka mempunyai peluang yang cerah untuk mendapat majoriti dan mereka tak ada pilihan? Sebenarnya tidak ada beza, kerana akhirnya kalau katakan dia tidak dapat lakukan reformasi, maka sudah pasti sedia-sedia pun PRU15 dihadapi oleh dia, tak boleh elakkan. Tetapi kalau dia dapat, Datuk Seri Ismail dapat laksanakan, maka itu lebih baik untuk dia juga. Jadi saya rasa itu bukan perkara besar. Yang penting adalah apakah agenda untuk teruskan kerajaan. Ya, Prof, balik kepada soal Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional ini. Jadi Prof yakin bahawa ini hanya adalah satu ugutan kosong daripada Perikatan Nasional, dan bak kata Prof sendiri mereka kekurangan modal untuk memberikan sebarang ugutan atau membuat tindakan, mengambil tindakan yang bermakna? Ya, saya rasakan begitu, kerana Perdana Menteri perlu memilih sama ada membohon pembubaran awal ataupun melakukan rombakan kabinet. Agak ironi di situ kerana gabungan dan perikatan terbesar dalam Dewan Rakyat tidak mempunyai sebarang kuasa yang signifikan, bak kata Prof, untuk mengubah apa yang mereka mahukan, dan ugutan itu ugutan kosong seperti yang Prof dakwa. Tapi secara prinsipnya, Prof, kalau saya nak mahu mainkan peranan devil's advocate di sini, secara prinsipnya ada yang menyokong Perikatan Nasional yang mengatakan ini adalah adil kerana persetujuan telah dicapai sebelum ini antara Perdana Menteri dan juga Perikatan Nasional untuk melantik timbalan Perdana Menteri daripada kalangan Menteri Perikatan Nasional, dan berlaku satu going back on their word, lah apa kata orang. Tidak, mereka tidak mengutarakan janji. Jadi ini tidak adil, dan justru ia justify perbuatan Perikatan Nasional. Apa perbuatan, apa pendapat Prof berkenaan dengan pendirian ini? Akhirnya adalah kita berbincang tentang kekuatan yang sedia ada. Kalau pasal bincang pasal muka janji, ini bukan kali pertama. Janji antara Tun Dr. Mahathir dengan Anwar itu juga dimungkari, dan Bersatu berada di pihak yang mengungkarkannya. Jadi apa yang saya rasa menarik di sini adalah di Malaysia, di dalam politik Malaysia, perjanjian yang boleh dikotakan itu mesti dibuat secara terus-terang, secara terbuka dan bukan secara tersembunyi. Itu sebabnya janji dalam MOU boleh disifat tetapi tidak dalam kes ini. Apa tadi saya kata, perikatan tidak ada modal untuk mengukut kerajaan, tetapi tidak bermaksud dia ditunggang oleh Perdana Menteri. Tidak. Mengapa? Kerana dia masih, Datuk Sri Ismail, pilihannya paling baik sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dengan UMNO dan juga Bersatu sekali untuk memanjangkan pemerintahannya. Jadi apa yang sebenarnya perlukan ialah menggantikan perjanjian sulit dengan Bersatu itu dengan satu perjanjian gabungan yang merangkumi UMNO, Bersatu, PAH dan dia. Kerana dengan itu dan dengan MOU yang sedia ada, kerajaan boleh merangka apa yang nak dilakukan
untuk sekarang, daripada sekarang sampai 15 Julai tahun depan. Pergi lumut dari Ipoh, dijamu ikan bawal. Kerajaan baru, dia habis tempoh. Usah suka, usah PIU awal. Tapi sebarang gabungan atau kerjasama seperti yang Prof sebut sebentar tadi, adakah ia mempunyai masa depan yang cerah? Kita mungkin rakyat rata-ratanya mahu melihat satu penyelesaian yang berjangka panjang. Kita lihat sejak 2 atau 3 tahun yang lepas, banyak kata orang these uneasy alliances, gabungan-gabungan yang secara prinsipnya terlihat mungkin tidak akan berkekalan tapi dibuat pada waktu itu kerana ada matlamat bersama pada waktu itu, dan dalam tahun-tahun yang selepas itu ia menjadi rapuh dan juga retak dan runtuh apabila perbezaan itu semakin besar dan jurang itu semakin besar. Sebarang bentuk kerjasama yang baru sekarang ini mungkin kita lihat endingnya sama seperti apa yang kita lihat sekarang ini dalam beberapa tahun akan datang. Ada sebarang penyelesaian jangka panjang kepada kecelaruan politik yang kita hadapi ini, Prof? Adakah jawapannya hanyalah PRU15 dan tiada yang lain? Saya rasakan bila kita fikirkan gabungan yang berpanjangan, kita sebenarnya masih berada dalam paradigma yang lepas, di mana gabungan itu adalah pra-PRU dan dia berterusan. Tetapi selepas 2018, itu sebenarnya telah tukar. Kita boleh jangka kerana Sabah dan Sarawak ingin mencari jalan mereka sendiri dan tidak menjadi sebahagian daripada gabungan nasional. Kerajaan yang akan datang selepas PRU tetap adalah kerajaan gabungan pasca PRU. Itu akan tetap berlaku. Dalam kata lain, kita perlu mengadaptasikan diri kepada norma baru politik ini, dan daripada segi itu apa yang kayu ukur yang kita perlukan untuk menilai sama ada sebuah kerajaan itu berfungsi bukan berapa lama kekalnya gabungannya, tetapi apa apa pencapaian yang boleh ditunjukkan kepada rakyat. Kerana negara seperti Jerman dan New Zealand, mereka tetap mempunyai hang parlimen, parlimen bergantung tanpa satu parti yang ada majoriti muda, dan kerajaan tetap berprestasi dan politik tetap stabil. Itu yang arah yang kita perlu sediakan diri daripada harapkan kita boleh kembali kepada masa dahulu. Masa dahulu pun bukan sangat cerah, kita ada pelbagai skandal rasuah. Sampai sekarang yang paling baru, kapal perang pun dikelan rasuah. Jadi saya rasa apa yang lebih baik adalah kita pastikan bahawa tak kira parti mana, mereka bekerja untuk rakyat. Jadi kalau kita boleh tetapkan ini, maka menteri-menteri kita boleh fokuskan perhatian mereka kepada kerja untuk mengatasi krisis tiga ini. Ekonomi, endemik dan juga alam sekitar, environment. Ya, bekerja demi rakyat itu yang paling penting kerana ada yang melihat pada perkembangan terbaru politik ini dan mereka agak kecewa kerana melihat di sebalik segala masalah yang masih lagi dihadapi oleh rakyat, kenaikan kos sara hidup dan sebagainya sebelum ini COVID-19. Masih lagi ada kelompok yang bertelingkah berkenaan dengan jawatan yang akan diperolehi, jawatan timbalan Perdana Menteri. Itu yang paling penting. Secara ringkasnya, Prof, akhir sekali, ya, berbalik kepada rakyat. Itu adalah pemegang taruh yang paling penting. Sentiasa akan menjadi pemegang taruh yang paling penting. Apa bacaan Prof mengenai persepsi rakyat apabila mereka melihat situasi politik sekarang ini, perkembangan terbaru secara umumnya, apabila rakyat melihat BN, apa persepsi mereka? Melihat BN, PN, apa persepsi mereka? Dan juga PH, apa persepsi mereka berdasarkan perkara terbaru, perkembangan terbaru yang berlaku ini? Saya rasa pandangan rakyat kepada tiga-tiga gabungan ini bergantung kepada siapa rakyat yang kita katakan. Kerana banyak akan ada persepsi yang diwarnai keutamaan kepastian. Tetapi apa yang jelas, kalau kita lihat selain daripada apa yang berlaku ini, adalah perkembangan dalam dua minggu yang lepas, kita telah melihat undang-undang anti lompatan itu diwujudkan. Kita lihat undang-undang untuk generational endgame itu dihantar kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk mengkaji. Itu semua langkah yang baik.
Dan dengan semangat multipartisan ini, kita sebenarnya boleh harapkan ada belanjawan yang benar-benar menyelesaikan masalah dan bukan sekadar untuk memancing bunyi dan selepas pilihan raya kembali kepada masalah yang sama. Jadi saya rasa apa yang rakyat yang boleh merangsangkan rakyat adalah meneruskan semangat kerjasama pelbagai parti supaya rakyat boleh lihat ahli politik kita adalah profesional seperti ahli sukan. Mereka bersaing bersama sendiri tetapi akhirnya membawa kebaikan kepada penuntut dalam kes ini rakyat. Baik, terima kasih Prof. Profesor Wong Chin Huat, penganalisis politik. Dan salah satu masalah yang kronik dihadapi oleh rakyat sekarang sudah tentu adalah kenaikan harga barang. Dan antara punca akarnya adalah gangguan rantaian bekalan makanan global dan juga isu keselamatan makanan. Jaminan bekalan makanan kita masih lagi tidak terjamin setakat ini, kurang selamat. Itu kita akan bincang selepas ini, sempena MAHA 2022. Jangan ke mana-mana.